Mendukung pembelajaran tatap muka PTM Koramil 02 Curug yang dipimpin langsung dan Ramil 02 Curug Kapten Arhanud Mulyono, melakukan vaksinasi massal di GSG Kecamatan Curug tepatnya, di Jalan Raya STPI KM 03 RT 05 03 Desa Cukanggali Kecamatan Curug, Kabupaten Tangerang. Teknisnya, yang pertama vaksin adalah anak-anak sekolah. Anak-anak sekolah, kemudian nanti apabila ada sisa vaksin, kami manfaatkan untuk orang tua wali, khususnya orang tua wali murid. Hari ini, pagi ini, jam 8, mulai hari ini sampai selesai khusus anak sekolah dan wali murid. Nanti untuk masyarakat yang vaksin kedua, itu nanti jam 10.30. Jadi kita utamakan dulu hari ini, pagi ini juga anak-anak sekolah. Saya minta adik-adik semuanya yang belum vaksin, sampaikan kepada teman-temannya bahwa hari ini vaksin. Dan Ramil menjelaskan, selain vaksinasi pelajar Koramil 02 Curug juga melakukan vaksinasi untuk masyarakat umum sebanyak 48 orang, dengan estimasi keseluruhan sebanyak 416 orang. MPTV Online Sarinan melaporkan.